baru terungkap kini pasca Olga pergi. Benarkah Olga sudah koma sejak dari RSPI dan sepanjang 10 bulan dirawat di Singapura? Benarkah usaha butik dan restoran Olga pun tak jelas nasib? Lalu seperti apa kenangan Olga yang selalu membantu sesama terekam oleh kamera intens? Tak bisa bertemu Olga saat dimakamkan. Lagi-lagi Raffi Ahmad tak bisa juga bertemu saat Pok Nori tiada. Lalu seperti apa saat Raffi sepulang dari Jepang langsung ziarah dan ke rumah almarhumah Pok Nori?